kelaikan untuk pakai motor sisi besar lah. Okay, assalamualaikum. Bahaya pula. Bahaya betul tunggu di tengah jalan macam tu tadi. Okey, plan aku nak pergi ke restoran sahabat aku yang namanya Faiz. Okey, dulu aku tak pasti sebab apa jadi macam kawan baik sikit. Sebab kalau ikutkan aku course dulu marketing, dia banking. Ha. Jadi mungkin sebab fakulti yang sama boleh jadi kawan ataupun sahabat. Jadi kira-kira 10 tahun jugalah tak jumpa. 10 tahun. Ha, betul lah. 2010 aku grad. Jadi ni 2020, mana 10 tahun lah kiranya tak jumpa. Aku nak try pergi. Ramak. Oh. Bahaya betul lah dekat sini. Nampaknya kena berhenti minyak dekat sana lah. Jadi aku masih lagi ambil masa untuk berehat. Okey, topik pada kali ini berkenaan dengan kelaikan untuk pakai motor sisi besar lah. Oh, ada polis eh. Patutlah. Okey, kelaikan untuk pakai motor besar. Okey, dia sebenarnya macam ni tau. Tak kisah kita ni kerja apa, yang penting kita ada, kita punya payslip gaji. Biasanya 3 bulan lah. Okey, tak kisah berapa banyak gaji. Gaji nak 3 bulan. Lepas tu bank statement pula biasanya nak 6 bulan. Okey, 6 bulan. Lepas tu apa lagi ya? IC biasalah tu. Okey, tengok pula CC besar tu berapa CC. Macam aku 300 CC kena buat bill full lah. Jadi biasa berapa lesen untuk upgrade bill full? Kebiasaannya anggaran untuk upgrade lesen dalam 700 atau 800 lah. Ada juga yang 1000 lebih. Tapi tengok pada tempat belajar lah. Macam aku dapat 600 setengah. Itu pun aku buat lesen L terlebih dahulu. Lebih kurang dalam 40 untuk 6 bulan. Jadi tak ada masalah nak pakai CC besar buat upgrade lesen dulu. Upgrade lesen B full dulu, tapi buat L dulu. Kalau nak cepat memang kena belajar lah. Kena belajar dan test. Okey, topik pasal tadi ya, yang pasal kelayakan gaji kan. Okey, untuk yang ada kerja slip gaji kan, tapi untuk yang bisnes pula dia nak biasanya 6 bulan slip campaign statement lah. Dia nak tengok income kita berapa dapat kan. Lepas tu pula tengok kelayakan motor kita yang kita nak ambil ni. Okey, sebab aku survey-survey motor
sekarang dah murah lah. Contohnya lah, 25 aku tengok boleh dapat dalam 13K 12K, memang okey lah. Kalau korang nak beli motor kapcai, better kalau korang jenis minat yang jenis sport bike atau sport bike, korang ambil lah R25 ke ataupun motor macam aku 302R. Jadi dia punya jurang harga tu tak beza jauh sangat. Macam tu kan. Rugilah kalau korang beli kapcai dalam RM10,000-9,000, baik ambil sport bike terus kan. Okey, yang tu untuk apa tu, untuk bajet. Okey, macam aku bajet lebih kurang lah, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Tapi korang kena survey lah, pastikan korang kena survey motor apa yang korang nak sebenarnya. Motor yang betul-betul korang buat kajian, bukan berdasarkan cantik semata-mata, tapi mungkin juga berdasarkan dia punya bunyi ataupun bunyi exhaust ataupun dia punya performa dia. Okey, lepas dah tahu korang punya bajet berapa, korang submit lah loan dekat mana-mana kedai. Macam aku recommend lah kedai ni sebab sangat-sangat mudah. Okey, motor yang aku beli ni dekat Seng Seng Huat Motor. Okey, jadi proses dia amat mudah sebab aku buat loan kedai. Loan kedai ni dia tak perlukan masa yang lama untuk kita dapat approval ataupun dia orang check. Saya ingat aku pergi hari tu sebab motor macam aku ni memang payah nak cari. Macam tu ceritanya. Yang second hand payah sikit lah, kalau motor lain memang ada. Nampaknya kena isi minyak dululah. RM10. Sekejap RM10. Tak apalah, sebab nak pergi makan juga ni. Sorry eh. Wait. Okay, thank you boss. Okay, thank you. Biasanya aku isi RM10. RM10 dah cukup untuk 2-3 hari pakai. Okey lah, nak isi penuh nak bagaimana kan. Korang kena letak juga, bukannya tak habis. Dulu dia buka macam tu je. Okey, tadi dia punya harga kan. Okey, lepas tu pula yang ni yang ramai kebanyakan buat silap . Macam ni. Kalau korang betul-betul minat dengan motor, memanglah rasa nak pakai motor tu cepat-cepat kan. Tapi boleh nak dapatkan cepat. Tapi saranan aku, pesan aku, kalau boleh deposit tu biar tinggi sikit. Biar tinggi sikit. Tak apa, korang tunggu lama sikit je. Bukan lama sikit pun, dalam 2-3 bulan macam tu. Okay, macam aku cakap tadi, Seng Seng Huat Motor yang bestnya, dia dah bagi tahu siap-siap berapa bulanan yang perlu dibayar dan berapa bulanan yang perlu dibayar sekiranya kita ambil loan dengan service loan yang lain ataupun service loan kedai yang dia orang sendiri yang provide. Jadi kat situ korang dah boleh target berapa deposit yang perlu dibayar.
kadang-kadang ada loan provider ni dia letak harga sekian-sekian kan, tapi bila dah lulus apa semua, harga installment tu jadi lain. Aku pernah kena, tapi nak buat macam mana kan, sebab kita nak pakai motor tu, padahal deposit kita bayar memang banyak jugalah. Jadi pesan aku, ambil je motor dengan loan kedai, tapi jangan syarat korang bayar lah. Sebab ada juga kan kes beli motor tapi tak bayar 18 bulan, 19 bulan. Nak pergi mana sebenarnya? Kalau pakai setakat nak bergaya, baik tak bayar. Kalau PKP ni mungkin lah boleh consider kan, tak dapat bayar. Okey, deposit kan, deposit korang simpan sikit dalam 2-3 bulan. Contohnya dapatlah 6,000 ke 8,000 ke. Jadi korang simpan sikit, kesabarlah sikit. Macam aku dulu pun memang rasa nak pakai cepat, tapi disebabkan aku fikir-fikir balik, diskaun bukan murah oh. Tambah-tambah lagi kalau motor baru. Motor baru korang bayangkan sendiri, kalau yang jenis 20K ke atas, nampak je 20K kan, tapi dia punya installment 400-500 sebulan. Memanglah ada yang nampak sikit kan, tapi dah macam bayar kereta, kereta Viva ke kereta Mavi macam tu lah. Banyak jugalah. Macam dah saya ingat aku punya 400-500 bulan tu banyak weh. Bagi orang yang gajinya dalam 2,000-1,500, itu belum masuk maintenance lagi. Jadi korang kena fikirlah benda-benda tu. Benda-benda tu memang kena fikir. Bukan kata biar je lah, tak boleh macam tu. Kena fikir, sebab kita akan kena hadap benda-benda tu. Nak tukar minyak hitam, nak baiki rantai sprocket semua memang mahal tu. Benda-benda tu memang mahal. Tayar pun dah berapa. Jadi nak tak nak kena fikir dulu, buat dulu kira-kira, bukan sekadar ambil bayar tiap bulan je, tak. Jadi macam aku ambil motor yang second hand saja. Bila motor second hand, harga dia murah lah sikit. Contoh kalau harga asal 25K kan, 40K, korang dapat lah 20K macam tu, separuh harga. Second hand ni kalau korang bernasib baik, kalau kita bernasib baik, elok je dapat. Kadang-kadang owner tu bukan, sebab dia motor dah kurang sedap, dia jual sebab dia nak upgrade motor yang lebih laju lagi. Jadi bila owner plan nak ambil motor lebih laju lagi, kita dah tahulah dia punya motor tu okey lagi, tak rosak apa-apa. Jadi yelah, memanglah kalau ikutkan memang nak baru kan. Siapa tak nak baru? Aku pun nak yang baru kalau boleh. Tapi bila fikir kita punya bajet kewangan, mampu tu mampu, tapi kalau ada apa-apa berlaku contohnya, bukan senang untuk kita nak commit benda-benda macam ni. Yalah, hari-hari kita nak guna untuk buat kerja kan. Okay, lepas tu deposit satu dah siap kan. Okay, mana kelayakan untuk motor, dokumen-dokumen semua.
submit apa semua, lulus semua, korang kena tahu dulu berapa installment sebulan yang perlu dibayar. Okay, deposit. Deposit kalau korang bayar tinggi macam tu lah, CFA dia mudah saja. Deposit tinggi, bulanan rendah. Kalau deposit rendah, bulanan dia tinggi walaupun korang ambil motor yang sama. Macam tu je. CFA sangat mudah. Jadi bagi aku, ambil lah masa sikit, sekejap je, dalam 3 bulan je. Kalau korang dah ada motor, contoh dah ada motor, motor pula, dah ada motor kapcai, korang sabarlah dulu kan. Dah ada motor, bukannya tak ada motor, melainkan korang tak ada motor nak pakai cepat, nak buat pergi kerja ke apa. Membebe pula aku ni. Korang ambil lah masa sekejap. Jadi tak salah. Wow. Dah. Jadi tak salah kalau korang sekejap je sabar. Ambil masa, simpan deposit. Simpan deposit untuk korang capai cita-cita korang, untuk dapatkan motor CC besar sikit. Okey, berkenaan apa lagi? Okey, yang lain-lain. Okey, untuk tempoh loan motor. Okey, biasanya loan motor ni, kalau untuk motor kapcai, dia estimate 4 tahun dah settle, 3 tahun dah settle ataupun 2 tahun. Macam motor-motor superbike ni, dia boleh pergi menginjak sampai 7 tahun. Jadi kadang-kadang dia ambil masa yang lama, 7 tahun. Korang bayangkan, macam hampir-hampir menyamai long kereta lah. Long kereta 9 tahun kan, tapi ni motor 7 tahun. Okay, jadi macam aku ambil 3 tahun saja. Alhamdulillah, nasib baik dapat murah sikit. Yelah, buatnya kita kena pandai-pandai survey. Macam tu. Kita survey betul-betul, kita sabar. Kita memang kena sabar. Kalau kita tak sabar, memang kita akan dapat motor. Memang akan dapat motor yang kita idamkan. Tapi bila cerita pasal payment apa semua, yang tu yang mula risau. Nak bayar lah, nak bayar maintenance lah, nak bayar road tax lah, apa semua kan. Jadi benda-benda tu kena fikir semua. Jadi macam aku 3 tahun, okey lah. Warna tempoh yang singkat. Kalau nak upgrade lagi pun boleh lagi. Jadi korang, kalau korang nak beli motor idaman korang, tak apa, second hand pun tak apa, tak ada masalah. Jadi motor idaman korang, ramai je yang ambil second hand. Ambil daripada kawan-kawan nak upgrade, dia ambil macam tu. Bukan tak perlu, atas bajet korang. Kalau nak ambil baru, silakan, tak ada masalah. Jadi aku rasa kat sini saja celoteh aku pada pagi ni. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Nanti saya akan share lah beberapa lagi info untuk akan datang. Terima kasih kawan-kawan yang support. Okey, restoran yang kawan aku berniaga ni dekat restoran Selera Kampung, Seksyen 9. Mungkin sebab apa ni, aku dan dia orang Kelantan. Yang tu kot, mungkin sebab tu kot. Okay, jadi dah sampai dah.